sesuai dengan namanya, emang dari dulu pengen menciptakan sebuah band yang serem, ngeri. Pokoknya orang dengernya aja udah ngeri. Alhamdulillah kesampaian waktu itu tahun awal 97 ya. Itu juga diakibatkan oleh perpecahan waktu itu. Nah, perpecahan itu membuahkan hikmah yang sangat berarti bagi kami. Namanya bandnya ternamain Santet. Dan sesuai dengan namanya, Santet itu kan dari lingkungan Jawa gitu. Ekstrim dalam hal ilmu-ilmu hitam gitu. Jadi kita mengambil tema-temanya sesuai dengan nama band gitu. Karena Santet kejawaan, berarti kita mainnya memang dari awalnya, sejak awalnya pengennya Javanese gitu. Mengangkat tentang mitologi sama kepercayaan tentang hal-hal yang dibawa oleh leluhur Jawa gitu. Ya, segala macam tentang Jawa yang baik yang kita alamin, kita pelajarin sama kita perhatikan selama ini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sendiri sebagai leader tetap memegang teguh Santet. Apapun yang terjadi sejak awal sampai sekarang harus tetap dominannya Javanese black metal. Enggak terpengaruh untuk ganti aliran ini itu, enggak. Kita biarkan diomongin sebagai band kolot atau band kampungan, karena tetap kolot memainkan black metal deso gitu. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting Santet tetap eksis. Dan alhamdulillah masih banyak yang mengakui eksistensi Santet gitu. Sebetulnya embrionya Santet dulu awal 97 bukan bawain Cradle apa di Mubor gitu malah. Dulu awalnya justru yang teranggap serem musiknya itu Dark Throne gitu. Kita waktu itu bawain Dark Throne album yang di Under a Funeral Moon gitu. Terus sama bikin lagu sendiri. Jadi saya memang sama gitaris gitu, sama yang lain, ngefans sama Cradle of Filth sama Dimmu Borgir. Jadi pernah sering cover Cradle of Filth, juga pernah sering cover Dimmu Borgir. Itu juga dalam rangka saya secara pribadi dan band sangat respect dan menghargai dia. Mereka itu sebagai katakanlah guide kita di musik black metal gitu. Karena gak mungkin tiba-tiba Santet menciptakan musik black metal ini gak ada referensinya gitu. Jadi tiba-tiba masa bayi langsung bisa jalan kan ngerangkak dulu ya. Gitu. Ya itu, kita sering waktu itu cover Cradle of Filth gitu. Terus Dimmu Borgir, pokoknya semua pernah. Tapi kalau sekarang saya udah menekankan, karena Santet udah lumayan punya album sekarang ya 6 gitu kan, lumayan tuh untuk sesibuk ini masih bisa punya album, itu udah luar biasa. Terus kita udah menekankan tetap di pakemnya Javanese black metal. Jadi sekarang kalau Santet manggung ya dominannya sekarang bawain lagu-lagu Santet sendiri gitu dominannya. Tapi paling ada 1-2 lagu cover song itu kalau itu ada kesempatan gitu. Senang ya, namanya senang, emang dasarnya senang. Tetap aja selama masih ada waktu kosong, masih tidak ada bentrok jadwal, masih tetap bantuin Santet. Sampai sekarang pun di Jogja kebetulan juga lagi nggak ada acara, saya tetap support Santet. Mengenai kok mau ya, yaitu balik lagi kalau musik-musik seperti ini bukan musik untuk nyari perut, nyari beras, bukan untuk nyari perut kenyang, bukan untuk nyari kehidupan ideal, bukan, tapi memang lebih ke idealisme ya, memang udah sudah mendarah daging. Walaupun ya di satu sisi mungkin beda sekali antara bumi dan langit, ketika ada di panggung ini dengan band ini, ada di panggung ini dengan band Santet, itu beda sekali. Tapi prinsip bahwa mencintai musik itu nggak bisa dipisahin, termasuk musik
underground ini atau musik metal ini begitu. Sebenarnya semua album Sunred bagi saya ya punya nilai historis sendiri-sendiri gitu. Jadi hampir semuanya saya suka gitu, terutama dari segi pas pembuatannya itu historisnya enggak semudah yang dibayangkan gitu. Cuma yang paling mungkin membuat Sunred cukup dikenal waktu itu ya album Mahar Hutan Larangan gitu, karena dibantu sama teman saya Kusworo Klaten itu, dan kebetulan yes, ya. Ya waktu itu karena kita hanya mampu waktu itu bikin 6 lagu, akhirnya split album dengan band Doom yang mungkin belum ada yang nyamain juga di Indonesia, Drosophila. Dulu kalau Drosophila yang dulu tuh Doomnya benar-benar serem, jadi cocok banget sama Sunred. Drosophila tuh benar-benar album itu serem, tapi sayangnya kualitas rekamannya dulu kan kurang bagus seperti sekarang zaman serba canggih gitu. Jadi kalau mungkin di rekod ulang itu mesti luar biasa itu. Cuma masalahnya John Drosophilanya mau apa enggak gitu. Little Orchestra, Paris, Hell Gods gitu, Mystis Jogja gitu. Dan mungkin ada beberapa yang udah rip ya, ada Dry juga, ada bagus gitu. Cuma yang paling aku maksudnya kagumi secara periodik dia dinamisnya itu ya Ritual Orkestra, karena tak lihat gerakannya itu bagus dan nggak kayaknya orangnya juga nggak banyak cakap atau menjelek-jelekan orang, dia bagus pokoknya. Tiba-tiba punya album banyak, respectnya gitu. Jadi dia bicara tapi lewat karya gitu. Kalau yang lain mungkin albumnya masih nggak seberapa, beberapa ya mungkin karena sibuk juga mereka gitu. Tapi yang paling aku respect di Indonesia itu sama Ritual Orkestra. Ini kan pakai rambut, ini kan rambut leak asli ya dari yeah. Bali gini. Jadi ceritanya waktu dulu aku pertama kali menginjakan kaki di Bali itu udah sangat apa ya, kagum sama ke kulturnya gitu, terutama pas ke Tapak Siring itu banyak ini rambut-rambut leak segala macem gitu, pas tahun 95 gitu kan. Berarti sebelum Sunred ada itu. Jadi nah dari situ pulang berpikir suatu saat aku pengen punya band yang serem dan pengen pakai rambut yang leak itu, yang putih gitu. Itu kesampaian. Jadi pada tahun sekitar 99 ya, pas album Mahar Hutan Larangan itu, kebetulan saya punya, dulunya dia penggemar, sering koresponden surat ya, namanya Bejo, Dukun Metal Bali. Terus karena sering surat menyurat deket, dia tuh menghadiahkan yang aku pengen, jadi apa namanya, rambut leak. Waktu itu langsung dikasih 2, makanya langsung tak pakai dan merasa cocok gitu. Ini rambut ini kalau dihitung punya udah berarti yang udah generasi ketiga. Generasi pertama kedua udah dibeli orang, dibeli sekalian kostum sama sepatu itu ya, terjangkau lah. Kalau ada sekarang yang mau beli ya silakan aja, karena ini kan nanti misalkan kurang atau hilang ya tinggal pesan lagi ke